Pemain Persela Lamongan dituntut menjaga spirit pemain. Lamongan, Radar Lamongan. Kompetisi Liga 2 direncanakan kick-off pada tanggal 27 Agustus mendatang. Sehingga, head coach Persela Fahri Husaini dan kawan-kawan hanya memiliki waktu kurang dari sebulan mematangkan persiapan. Fahri menuturkan, pemain kini cukup bergairah. Sehingga, dia berharap, rencana kick-off tidak berubah. Kita tinggal menunggu jadwal keluar main di mana, sambil memaksimalkan persiapan akhir, terang pelatih 57 tahun itu. Pekerjaan rumah yang diemban tim pelatih yakni memastikan performa dan semangat pemain terjaga sampai kompetisi berlangsung, menurut Fahri, tugas pelatih sekarang menjaga semangat pemain. Fahri mengatakan, Ahmad Rusadi dan Adrianus Dwiki Arya Purnomo sudah bisa beradaptasi dengan baik. Insya Allah sudah ada gambaran tim inti yang cukup solid, tinggal persiapan akhir. Tapi untuk pelapis masih perlu karena untuk kebutuhan rotasi apabila pemain kurang fit atau sebagainya, imbuhnya.